Karena itu, kita harus menyiapkan ruang-ruang pendidikan, tidak hanya di sekolah, namun juga di ruang-ruang yang lain. Pendidikan di ruang tersebut secara bersama harus dapat mendukung anak-anak dan para pemuda agar tidak kenal putus asa karena memiliki disiplin, pengalaman, dan pengetahuan yang cukup luas. Untuk itu, mereka perlu mendapatkan contoh bahwa keberhasilan dan kesuksesan adalah hak siapapun mereka dan dari manapun asal dan orang tua mereka.